Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dengar tak? Hello. Dengar. Okey. Alright. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas online kita. Okey. Untuk materi tambahan tingkatan 4. Okey, materi tingkatan 4. Okey, tajuk yang ke-6 tingkatan 4 iaitu hukum linear. Okey, tajuk hukum linear. Okey, hari ni kita akan tengok kejap. Okey, kita akan tengok aplikasi hukum linear. Okey, kalau kutip awak tu di muka surat 166. Okey, hari ni kita akan tengok menyelesaikan masalah melibatkan hukum linear. Okey, kita tengok contoh 9 muka surat 166. Okey, kita satu eksperimen telah dijalankan untuk mengetahui kesan tumbesaran bagi sejenis tumbuhan terhadap keperkatan suatu hormon. Okay, bacaan nilai daripada eksperimen tersebut telah dicatatkan dalam jadual bawah. Jadual ni. Okay, tumbesaran pokok dan keperkatan hormon dihubungkan oleh persamaan P sama dengan 180 tambah KRK tolak SK kuasa 2. Dengan S, dengan R dan S ialah pemalar. Soalan dia, plotkan graf okay, P tolak 180 per K lawan K dengan menggunakan skala 2cm kepada unit pada paksi X dan 2cm kepada 1 unit pada paksi Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyelesaian terbaik. Kemudian B, daripada graf, hitung nilai R dan nilai S. Okey, pertama sekali yang perlu awak buat, daripada persamaan ni, ni adalah persamaan bukan linear. Awak ketukarkan kepada bentuk linear. Okey, di mana Y besar adalah P tolak 180 per K dan X besar adalah K. Okey, macam mana awak tukarkan? Okey, kita tengok ya. Okey, tengok sini. Alright. Okey, kita kecilkan font. Sekejap, kita besarkan font dulu. Okey, tengok ya. Okey, sekarang ni persamaan bukan linear adalah P sama dengan 180 tambah RK tolak SK kuasa 2. Dia nak P tolak 180 ni adalah Y besar lawan K. K ni adalah X besar. Okey, macam mana kita nak jadikan Y besar adalah P tolak 180 per K. Okey, macam mana buat? Ni ada P. So, ada tolak 180 betul? So, bawa sana. So, akan jadi P tolak 180. So, ni akan tinggal RK tolak SK kuasa 2. Sekarang ni, dia nak P tolak 180 per K. So, ni nak buat apa? Kena buat apa ni? Kena perkan dengan tengah apa? Hello? Dengar tak ni? Hello? Ha, so P tolak 180, yang ni adalah P tolak 180 per K. So macam mana kat lirikan K per K? So yang ni kena bahagi dengan apa? P tolak 180 kena bahagi dengan K. K, okey bagus. Bila sebelah kiri bagi K, setiap ungkapan tu kena bagi K. Ni bagi K, ni bagi K. Faham tak ni? Bahawa dia sama sebab dia persamaan. So satu ungkapan bagi K, so ni bagi K, ni pun bagi K. Baru tak buah salat. So akan jadi P tolak 180 per K. Yang ni potong, akan tinggal R. Ni potong, akan tinggal tolak S, K. So kita susun dalam bentuk Y sama dengan MX campur C. So P tolak 180 per K. Okay, dia ni adalah Y besar dan X besar adalah K. So kita susun sini. Buat sana negatif SK tambah R. So dalam kes ni Y besar adalah P tolak 180 per K. M adalah negatif S
X besar adalah K dan C adalah R. Boleh ikut? Boleh tak ikut? Boleh ikut? Boleh, boleh. Alright. Okey, seterusnya kita tengok soalan ni balik, buku teks. Kita rujuk buku teks balik. Okey. Seterusnya, plotkan graf P tolak 180 per K lawan K. So, ni ada K, ni ada P. So, kita perlu tambahkan satu baris, baris ni. P tolak, sorry. Kita besar dengan belakang. Okey, tambahkan P tolak 180 per K, tambahkan satu baris. Okey, kita tengok jawapan ni. Okey, so tambahkan P tolak 180 per K. Okey, tambahkanlah. So P dia adalah 181. So 181 tolak 180 per 1. Okey, boleh? Betul boleh? Boleh. Nah, so dapatlah 100. Ini kan. Okey, seterusnya buat satu. Ini pula 179.7 tolak 180 per K dia 3. So dapatlah nilai ni. Okey, kemudian seterusnya 178 tolak 180 bahagi K dia adalah 4. Okey, dapat nilai ni. Ni awak boleh cubalah. Seterusnya, P dia 168 tolak 180 bagi K dia 6. So, dapatlah jawapan dia negatif 2.00. Seterusnya, P dia 157 tolak 180 bagi 8. Dapatlah negatif 2.88. Seterusnya, 140 tolak 180 bagi 10. Dapatlah negatif 4. So dapat table. Dapat tak ni? Boleh ikut? Boleh. Okey, bagus. Okey, seterusnya dia nak apa? Okey, dia kata dengan menggunakan skala 2cm kepada 2 pada parsi X, 2cm kepada 1 pada parsi Y. Seterusnya lukis garis lurus penyesuaian terbaik. Okey, so buat-buatlah. Pada kita graf 2cm kepada 1 pada parsi K. So 2cm pada parsi, P tolak 110 per K. So 2cm 1, 1, 2. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So 2cm kepada 2 pada parsi X, 2, 4, 6, 8, 10. Seterusnya awak plotkan. Okay, K dia 1, P tolak 180 per K dia 1. So 1, 1 sini. Kemudian 3, ni 3, negatif 0.1 sini. Kemudian 4, negatif 0.5 sini. Kemudian 5, 5, 6, sorry 6, negatif 2 sini. Kemudian 8, negatif 2.88. Masihlah graf dia. Kemudian 10, negatif 4. So buat garis lurus penyesuaian terbaik. Syarat dia apa? Syarat dia mesti seimbang atas dan bawah bawah garis. So buatlah garis lurus penyesuaian terbaik. So buat dapat yang ni. Okay, seimbang lah ni eh. Jom cubalah. So satu baris di atas tak kena, satu di bawah tak kena. So ni seimbang. Ini adalah garis lurus penyesuaian terbaik. Faham tak ni setakat ni? Faham. Faham eh? Okey, bagus. Ni kita buang dulu. Kita buang. Okey, seterusnya kita ambil warna merah pula. Okey,
Okey, seterusnya tengok. Dia kata okey ni. Daripada graf, hitung nilai R dan nilai S. Apa dia R, apa dia S? R ni adalah okey, R adalah yang kita buat tadi. Sekejap, apa persamaan kita dapat tadi? Ha, ni kan? So, Y besar tadi, ni Y besar, ni M. So, M dia adalah negatif S dan C dia adalah R. Okay, C dia adalah R. So, C dia kita baca nilai ni. Y sama dengan MX campur C. C adalah R. So, baca nilai C. Dapat ni 1.6. Betul? So, dia sama dengan 1.6. Boleh tak? So, dapatlah R dia 1.6. Betul ni. Okay, seterusnya cari kecerunan. Okay, kecerunan. Okay, kecerunan adalah negatif S. M sama dengan negatif S. M sama dengan negatif S, kecerunan. So, dapatkan kecerunan. So, ambil titik yang ni. Ni boleh tak? Titik pertama kita ambil 0.1.6. Okey, titik kedua kita boleh ambil yang ni kena. Iaitu 10 negatif 4. So, masukkan formula kecerunan. X, Y, X, Y. Ni 1, 1. Ni 2, 2. So, Y 2 tolak Y 1. Negatif 4 tolak 1.6. 10 tolak 0. So, kira dapat apa? Kira? Maksudnya 10 tolak 0 kan? Okay, dapat apa? So, dapatlah negatif S sama dengan negatif 0.56. Oleh sebab itu, S sama dengan 0.56. Dah siap. Boleh tak boleh? Okey? Okey, boleh. Boleh, eh? Okey, dah boleh. Alhamdulillah. Okey, seterusnya saya nak awak buat latih diri 6.6 nombor 1 ni. Okey, buat nombor 1. Buat sekarang, eh? Okey, buat sekarang. Kemudian dah siap, tangkap gambar dan hantar ke grup Telegram. Itu PBS kita, eh. Itu bukti. Buat latihan. Okey, kita boleh. Saya boleh stop dulu recording ni.